kamu ingin main game, tapi kamu fakir kuota? Jangan khawatir, kami punya solusinya. Kami telah mengumpulkan sejumlah game Android seru yang sama sekali tidak membutuhkan koneksi internet untuk memainkannya. Ya, kecuali untuk mengunduhnya sih. Ya. Oke, tanpa panjang lebar, berikut adalah game Android gratis offline terbaik tahun 2015, pilihan Tech in Asia Games. Selain adalah action RPG yang diinspirasi game berjudul Drancia, namun dengan grafis yang jauh lebih menarik. Dalam game ini, kamu dituntut untuk melakukan pertarungan sembari menaikkan level karaktermu. Cukup dengan bergerak ke kiri atau ke kanan saja, maka musuh akan segera dilebas oleh karaktermu. Musuh yang dihadapi juga beragam, dan semakin lama semakin sulit, mulai dari Minotaur, Harpy, Naga, bahkan Dewa Kematian. Swinging Stupendo adalah game bertipe seperti Flappy Bird. Sederhana, sulit, tapi bikin ketagihan. Dalam game ini, kamu akan bermain sebagai pria berkumis yang berayun di dalam sebuah sirkus. Tujuanmu adalah mencapai jarak terjauh sebelum kamu terkena kumparan listrik. Saya yakin kamu akan betah memainkan game ini sambil memamerkan skor hasil kerja kerasmu kepada teman-temanmu. Ya, tidak lengkap rasanya untuk tidak menyertakan game buatan Hipster Whale yang begitu fenomenal ini. Dengan gameplay simple, variasi karakter, serta efek yang bermacam-macam, game ini sangat menggoda untuk dimainkan. Yang paling mantap, seluruh konten dalam game ini benar-benar gratis. Kamu memang tidak bisa mendapatkan bonus koin jika bermain offline, tapi setidaknya kamu masih bisa bermain untuk membuat skor terbaik. Jika turn-based RPG yang kamu cari, maka kamu bisa mencoba untuk menginstal Ambition of the Slimes di smartphone milikmu. RPG yang mengisahkan ambisi kaum slime untuk menjadi monster paling terkuat ini memiliki gameplay layaknya game strategi seperti Tactics Ogre atau Fire Emblem. Ambition of the Slimes bisa dibilang memiliki gameplay yang cukup unik, karena untuk mengambil alih pasukan musuh, kamu harus merampas tubuh mereka menggunakan kemampuan para slime. Game buatan Kairosoft nampaknya tidak perlu ditanyakan lagi kualitasnya, dan hal itu juga berlaku untuk Bonbon Cakery. Grafis pixel art yang menarik, gameplay simulasi yang lumayan kompleks, dan yang paling penting, bisa dimainkan secara offline, bisa jadi merupakan hal-hal yang akan membuatmu betah memainkan game ini. Di sini kamu bisa bereksperimen menggunakan berbagai pilihan bahan baku, lalu mengombinasikannya untuk membuat kue terlezat. Jadi lapar. Gameplay dari game buatan developer lokal ini mungkin terkesan biasa, tapi tema hantu Indonesia yang ada bisa bikin kamu geleng-geleng kepala. Seperti judulnya, Ghost Battle 2 membawamu ke dalam konflik pertempuran para hantu lokal melawan hantu negara lain. Tugasmu di sini adalah menjaga pohon keramat yang menjadi incaran hantu luar negeri sambil menghancurkan kastil musuh. Hantu lokal yang bisa kamu temukan di sini ada cukup banyak juga loh. Ada pocong, suster ngesot, tuyul, dan makhluk halus lainnya. Tentu saja, yang paling penting, game ini bisa dimainkan secara offline. Lara Croft Relic Run bisa dibilang salah satu game endless run terbaik di tahun 2015 ini, karena selain presentasi permainan yang terpoles, level yang disediakan juga sangat menantang. Meski namanya memiliki genre endless run, kamu tidak dituntut untuk hanya berlari saja. Kamu juga harus menembaki musuh, mengendarai motor, berseluncur di reruntuhan, dan lain-lain. Fitur sosial memang tidak bisa diakses kalau kamu bermain secara offline, tapi petualangan Lara masih bisa dinikmati tanpa perlu tersambung ke internet. Salah satu game wajib punya kalau kamu suka genre roguelike. Pixel Dungeon terinspirasi game klasik seperti Brogue dan dikembangkan oleh programmer tunggal Watabo yang menggunakan sebuah engine game open source. Karena open source, maka kamu akan menemukan banyak sekali varian Pixel Dungeon di luar sana yang juga bisa dimainkan secara offline. Pixel Dungeon memiliki gameplay roguelike dengan labirin yang diacak oleh komputer. Cerita yang menarik tidak akan menemanimu selama permainan. Yang ada, hanyalah kamu akan belajar banyak dari kematian karaktermu dan mengulang petualangan secara terus-menerus untuk menjawab rasa penasaran sejauh mana kamu bisa bertahan. Dengan gameplay menggambar garis yang unik, rasanya sulit untuk tidak menawarkan Magic Touch for Hire untuk kamu mainkan. Game ini menempatkan kamu sebagai penjaga benteng yang diserbu robot dari langit. Untuk menggagalkan upaya mereka, kamu harus menggambar motif yang diperlihatkan di layar supaya balon yang mendaratkan para robot pecah dan robot tersebut jatuh ke tanah. Kamu juga bisa menggambar motif sihir yang efeknya bermacam-macam loh. Setidaknya untuk saat ini, Catch Up bisa dibilang merupakan rajanya penerbit game offline.
Ini dikarenakan setiap bulannya, Ketchup selalu merilis arcade atau puzzle sederhana. Mulai dari Skyward, Don't Touch the Spikes, dan masih banyak lagi. Meski kualitas game buatan mereka terkadang naik turun, setidaknya konsistensi Ketchup dalam merilis game offline patut diapresiasi. Oke, sekian dulu kumpulan game offline Android terbaik tahun 2015 ini. Kalau kamu merasa ada game yang tertinggal, silakan tulis juga ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Subscribe channel Tech in Asia Games untuk video menarik mengenai mobile game lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.